Kita akan menuju ke Ciputat ini dan kita akan melewati pintu tol. Wow, seperti asli gamenya kawan. Dan ini sumber alam ini menggunakan map JRR yang sudah saya katakan bahwa ini adalah map yang memang keren sekali ya, real seperti nyata, gak munden munafik. Wow, itu tipikal truk-truk Indonesia itu mesti di belakang baknya itu kuat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Umfin di channel Bis-Bisan Viral Pada Batin Boom. Ya teman-teman, akhirnya setelah satu minggu saya tidak update karena sesuatu hal yang mungkin saya sibuk di dunia nyata. Nah, pada konten kali ini kita akan mulai lagi untuk bermain simulator. Dan insya Allah mulai hari ini saya akan rutin upload video sore jam 4 teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke zaman dulu. Oke teman-teman, pada konten kali ini aku menggunakan bis Laksana ini ya. Ini bisnya adalah XHD yang mana kita menggunakan livery sumber alam kawan. Dan ini adalah jurusannya Purworejo Jakarta. Dan kali ini kita menggunakan map JRR ya, Java Road Revolution. Ini adalah map yang keren, yang bagus karena di sini ini adalah tol dalam kotanya Jakarta kawan. Nah, ini ada Tangerang, ada Jakarta, Ciputat, Depok, Bogor dan masih banyak lagi kawan. Dan di sini kita real seperti nyata. Ada pintu tolnya, ada apa namanya terminalnya. Dan ada kemacetan juga. Jadi ini realistis seperti nyata. Oke kawan-kawan, bagaimana? Sudah nggak sabar melihat perjalananku menggunakan bis sumber alam, mengemudikan bis sumber alam ini? Yuk, langsung saja kita akan menerobos kemacetan kawan. Nah, asik. Dan posisi kita sekarang ini berada di sini. Oh. Dan kali ini kita akan menuju ke Ciputat ini. Oh, tentunya kita akan melewati tol. Memang ini adalah game yang realistis sekali. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, doakan ya agar kita bisa melewatinya dengan sempurna, dengan gampang sekali ya. Kita menggunakan bis sumber alam ini. Ini adalah livery yang cukup keren. Karena kalau liverynya sumber alam itu pulnya itu di Kebumen. Jadi wah, ini Kebumen asli ini kawan. Yo, kali ini kita mulai saja. Kita akan menuju ke Ciputat ini dan kita akan melewati pintu tol. Wow, seperti asli gamenya kawan. Nah, sekalian kita akan mereview map JRR ya, Java Road Revolution. Ini adalah map yang cukup keren menurut saya, dimana ini realistis seperti asli. Jadi jika teman-teman bingung atau ingin mendownload map JRR ini, kalian bisa cari di internet, yaitu map JRR. Dan map JRR ini adalah map yang paling barunya itu versi 0.4. Wow, jadi yang teman-teman masih versi 0.3 itu jadul, dan yang paling baru ini adalah versi 0.4. dan ini real realistis kita berada di tol Jabodetabek atau di tol dalam kota kawan. Nah, ini adalah merek mobilnya Hino. Nah, itu ada logonya Hino ya, ada logonya Hino. Kemudian ini anunya Laksana. Oh kan, ada Laksana, ada Adi Putro, kemudian ada apa lagi ya, New Armada. Dan kali ini kita menggunakan Laksana dengan merek sumber alam. Oke. Yo, kita riting kanan saja karena kita akan kosong, mantap jiwa. Oke teman-teman, ini rekomendasi game yang menurut saya cukup keren. Ini realistis sekali ini. Ini namanya adalah Euro Truck Simulator 2 ya. Ini adalah game yang keren sekali ini. Oke. Dan posisi sekarang kita sekarang berada di gigi 6 ini. Wow, gigi yang paling top speed di base yang namanya base sumber alam ini. Ah, keren sekali livery-nya.
Dan ini sumber alam ini menggunakan map JRR yang sudah saya katakan bahwa ini adalah map yang memang keren sekali ya, real seperti nyata. Itu juga ada penunjuk arahnya, itu ada Soekarno Hatta, ada mana itu, ada Batu Serpong, ada Soekarno Hatta. Waduh. Dan kali ini kita akan masuk gerbang tol Kunciran, Kunciran 5. Kita bayar tol dulu, gimana? Seperti nyata kan gamenya? Asik-asik. Jadi dengan game ini kita real menjadi seorang driver bus ini. Wow, dengan traffic yang Indonesia punya. Ini pokoknya tak buat serealistis mungkin ya, biar teman-teman mantul jiwa ini. Dan kita sekarang belok kemana ini? Enggak, kita lurus aja. Pokoknya kita mengikuti jalan peta yang ada di kiri bawah itu ya. Jangan sampai kita salah jalur, karena kalau kita salah jalur, nah nanti kita bisa muternya terlalu jauh sekali. Oke, pokoknya terima kasih yang sudah support, yang sudah nonton channelnya Om Vin ini. Semoga teman-teman terhibur. Pokoknya kita akan kembali lagi ke dulu-dulu ya, bahwa dulunya itu saya bikin konten itu setiap hari. Tapi karena ada kesibukan satu hal yang lain, makanya saya jarang bikin konten. Tapi insya Allah ini adalah konten permulaan ya, yang mana kita akan rutin untuk bikin konten setiap hari. Tentunya dengan kita akan senantiasa untuk berganti livery. Kali ini kita menggunakan livery sumber alam. Nah, kemungkinan besok kita akan berganti kendaraan lagi ya. Kita enggak menggunakan sumber alam, bisa saja kita menggunakan Sinar Jaya, bisa saja kita menggunakan Haryono, dan Putra Remaja dan Harapan Jaya. Pokoknya men, tonton terus, support terus channelnya Om Vin ini. Nah, ini kita lihat ini tampilan depannya. Cantik sekali. Gimana? Seperti nyata kan? Nah, ini namanya game realistis ini kawan. Nah, asik. Yuk, lanjut saja ini. Kita akan memulai perjalanannya. Dan sekarang posisi kita di gigi 4 ya. Nah, kalau aku sih lebih cenderung pemakai kamera kabin ini. Jadi kita real seperti nyata. Kita berkendara seperti nyata ini kawan. Yuk, kita ke gigi 6, ke gigi 5. Nah, ini kita ke gigi 5 kawan. Siap. Oke, tambah lagi. Gigi 6. Wih, ada motor juga itu yang masuk tol itu. Harusnya itu enggak boleh itu masuk tol itu. Tapi enggak apa-apa, namanya juga game. Oke, bagi kalian yang sedang nonton ini, please subscribe dulu. Dengan kalian subscribe, ini akan menambahku semangat untuk bikin konten yang seperti ini ya. Pokoknya kita bersenang-senang bersama di channelnya Om Vin. Mungkin di luar sana banyak sekali ya channel bis-bisan ini ya, tapi channelku ini ya, ini akan kujadikan pelangi. Jadi bisa menjadi pelangi atau opsi baru, atau apalagi ya, bisa menjadi pelengkap untuk channel bis-bisan yang lainnya kawan. Oke, mantul. Aku lupa bahwa memang kalau kita menggunakan kamera kabin ini, kita harus nyalakan spion di sebelah kiri itu. Jangan sampai kita nanti waduh. Cek, kita belok kiri kawan. Pokoknya map kita itu belok kiri. Kita belok kiri, kita harus mematuhi. Nampaknya itu jalan yang ada di depan itu ditutup. Ayo bingungi ya mobilnya. Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe. Kita akan menuju ke Ciputat ya kawan ya, menggunakan bis XRHD sumber alam ini. Pokoknya support terus channelnya Om Vin ini. Dan di depan itu nampaknya ada sedikit kemacetan. Ini baru ada jalannya ditutup. Mantap, kita akan masuk gerbang tol ini. Kita di belakangnya truk kenter aja itu. Truknya indah itu seperti pelangi. Leweh gede gengsi ini, gak perlu cantik, gak munafik. Itu
tipikal truk-truk Indonesia itu mesti di belakang baknya itu kuat, kuat. Macet sekali kawan. Kita bayar tol dulu. Kita bayar berapa ya ini? Oke. Kita bayar dulu. Kita klik. Oh, $2 ternyata. Yuk, langsung saja ini kita akan memulai perjalanannya kawan. Dan sekarang kita posisinya berada di Ciputat ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Ciputat ini dan kita akan belok kanan. Oh, kita melewati pertigaan ini. Jangan lupa ketika kita melewati pertigaan kita harus melihat kanan kiri. Kanan kiri. Oh, mantap jiwa ini pokoknya ya. Woi, itu adalah Pol Budiman itu. Mantap jiwa, mantap jiwa. Oke, kita lanjutkan perjalanannya saja ini menggunakan menggunakan bis Sumber Alam. Wah, ini bisnya keren sekali nih, aku suka ini liverinya Sumber Alam ini. Liverinya itu khasnya itu warna biru ya. Wah, jan ini. Game-nya recommended, ini realistis seperti nyata. Bagi kalian yang bingung ini game apa, ini adalah game ETS 2 ini. Ini adalah game yang mantul jiwa, mantul betul. Dan kita retain ke kiri, kita akan belok kiri ya. Mana ini? Oh, itu. Kita akan belok kiri saja. Waduh. Alah, nabrak gengs. Nabrak gengs. Walah, nabrak. Alah. Oke teman-teman, nampaknya itu dulu ya konten dari saya. Waduh, kita tidak bisa belok karena memang kita tadi ada tragedi yang tidak diinginkan. Kita nabrak pembatas jalan. Dan nanti kita akan lanjutkan di video kedua, yang mana kita akan melanjutkan perjalanan ini menggunakan livery yang berbeda. Oke, ingin tahu saya menggunakan livery apa? Nah, tonton video setelah ini ya. Oke, terima kasih telah menonton. See you, bye-bye. Yeehaw.